What's up teman-teman, balik lagi di game Epic Tracer. Seperti biasa di video kali ini kita bakal redeem kode terbaru, yaitu weekly gift code ya. Weekly gift code yang seperti biasa setiap minggu itu bakalan muncul. Oke, kita langsung aja, nggak banyak bacot. Untuk pertama kita redeem dulu yang di server global ya. Yang di server global itu gift code-nya adalah gift code-nya itu Arlong07. Arlong 07 ya. Oke, langsung kita redeem. Kita coba cek dapetin apa. Oke, dapetin ini. Oke, lumayan, daripada nggak dapet ya kan. Kita coba cek dulu galon bir kita ya. Di sini gua adalah spesialis gacha dan juga gift code untuk yang di server global maupun yang di server Vietnam. Oke, ternyata galon bir kita masih 11 nih. Kita kumpulin aja dulu ya. Kemarin dipakai sama temen gua soalnya nih. Gua udah ngumpulin gak tau berapa, cuma kemarin dipakai nih teman-teman sama yang punya nih akun. Dia lagi gabut katanya, mau main juga. Oke, gak apa-apa lah ya. Kita coba cek dulu hero-heronya apa aja yang dia upgrade. Ternyata gak ada, masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya. S kita udah bintang 11, Lau masih bintang 10, Marco masih bintang 10, Moria. Oke, kita cek satu persatu apakah masih bisa di upgrade. Apakah kita punya duplikat? Oke, Marco ternyata, wow, Marco kita ada 4 nih ya. Kita coba cek apa bisa di upgrade kali ini. Oke, ternyata kita kekurangan bahan yang bintang 10. Apakah ada event sekarang buat kita ini ya? Oh, sepertinya nggak ada event kali ini. Nggak ada event buat... Oh, ini dia ya. Oh, nggak ada nih. Gak ada event untuk beli yang jadiin tumbal. Oh, ini dia teman-teman. Kita masih punya 4000. 4000 soul ya. Tinggal 4000 lagi baru nanti kita bisa beli ini ya, yang 8000. Nanti kita upgrade Marco juga menjadi bintang 11. Oke, kita harus jual-jualin semua hero yang gak guna. Ini exchange hero apaan nih? Oh, jelek. Semuanya jelek. Oke, okay, sekarang kita coba cek dulu ya. Kita mau jualin hero yang kita nggak pakai nih ya. Siapa tahu kita nanti bisa jual dan soul-nya itu nyampe buat beli yang mau dijadiin tumbal, teman-teman. Kita coba jualin semuanya yang bintang 4, nggak peduli gua. Yang penting kita bisa upgrade Marco ya, kecuali bintang 5 kita jangan jual. Kecuali bintang 5 nggak boleh jual. Kalau bintang 4 mudah dicari. Tenang aja, stok masih banyak ya. Wih, ini banyak banget nih. Bintang 4-nya nih ya. Ini sepertinya bakalan cukup nih kita buat beli hero tumbal. Oke, udah nggak ada ya. Kita coba cek dulu. Kalau masih kurang nanti kita coba jual lagi. Mana tadi yang itu ya, hero soul. Oh, masih 6000 ya. 6000 berarti ini 6500 berarti kurang 1500. Semoga yang di back ini bentar lagi yang bakalan gua redeem ya, yang bakalan gua ini ya. Ya, gua ngomong redeem mulu, cok.
yang bakal gue ambil. Semoga ini nutut sampai kita dapetin 1500 lagi buat hero soul-nya. Sepertinya ini cukup ya. Mudah-mudahan dah cukup. Lumayan ya kan, kita bakal dapetin Marco bintang berapa, bintang 11. Asal jangan bintang 7 masuk angin. Ini yang intelijen susah nih nyarinya, tapi demi Marco kita jual semuanya ya. Demi Marco. Wow, ini banyak ini. Sebenarnya kita nggak bakal jual yang itu ya, yang intelijen. Karena intelijen kita butuh banyak. Jadi itu bisa jadi bahan upgrade. Kalau nggak nutut ya terpaksa kita jual juga ya. Oh ini masih, ini cuma satu biji doang. Oh, ini lumayan banyak nih. Kita coba hero masih 7000. Tapi berapa? 8000 kan ya? Oh iya masih. Tinggal berapa lagi nih? Tinggal 700. Oh. Semoga ini nyampe ya kan. Kalau enggak kita udah jual hero banyak, ntar enggak nyampe, kita korbanin bintang 5. Wih, kepencet. Aduh, masih kurang 400 lagi. Kita coba cek lagi ya di bagian back. Ini kurang. Oh, kita jual hero yang ini aja. Ini kan kebanyakan gak dipakai sama gue ya. Yang gue pakai ini sih cuma si Moria doang sini. Jadi ini lumayan banyak stoknya. Kita jualin aja ya. Gak apa-apa, kita tumbalin yang bintang 5 teman-teman demi dapetin hero tumbal. Tapi yang stoknya banyak aja. Kalau stoknya dikit, mending jangan ya. Kelebihan dong. Oke, gak apa-apa. Sekarang kita ambil lagi. Ambil dulu yang ini ya. Oke. Habis itu langsung upgrade Marco. Woi, Marco mana Marco? Karena Marco kita udah kebanyakan nih untuk duplikatnya. Jadi kalau nggak di-upgrade duluan si Marco ini ntar numpuk. Widih, udah jadi ya kan? Kita langsung upgrade dong levelnya. Kalau nggak nyampe ya nggak usah upgrade. Marco mana Marco? Widih. Oke, jadi Marco-nya udah bintang 11 juga teman-teman. Jadi kita punya 2 hero yang bintang 11. Oke, sekarang kita lanjut redeem kode yang di server Vietnam. Let's go. Oke, kita udah di server Vietnam. Dan sekarang kita bakal redeem kode yang di server Vietnam dulu ya. Dan kita coba cek apakah hari ini kita udah, baru satu biji ya. Baru kemarin lusa kita gacha sebanyak 120 dan sekarang masih satu. Kita kumpulin aja dulu. Dan diamond kita udah banyak nih ya. Diamond udah banyak. Kita tinggal kumpulin. Abis itu, jangan lupa di sini kita beli juga ya buat upgrade teman-teman. Jangan lupa beli hero tumbal buat dijadikan upgrade. Kita jangan gacha terus. Kita harus ingat-ingat
kita juga butuh hero tumbal. Oke, gak pakai lama, langsung aja sekarang kita redeem kode yang di server Vietnam. Gift code-nya adalah, gua udah cek yang ini ya, yang di server Vietnam itu di websitenya. Dan gift code-nya adalah kode tuan 0305. Dan buat kalian yang mau ngecek sendiri, silahkan di fanpage-nya, baik yang Epic Treasure versi global maupun yang server Vietnam, langsung tertera di situ teman-teman. Oke. Bedanya kalau yang di server Vietnam itu, kita untuk weekly gift code harus ambil dulu di bagian ini ya, di bagian websitenya. Di situ ada link, kalian klik aja dan pergi ke websitenya. Habis itu klik aja yang Haitak Daichien, logonya Haitak ya. Habis itu baru kalian itu copy langsung gift code-nya. Oke, sekarang kita main dadu dulu nih karena kita punya dadu. Oke, punya dadu 7. 1 2 3. Oke. 1 2 3. 5. 1 2 3. Oke, lumayan buat bahan upgrade ya. 5 lagi. Oke, dapat tambahan dadu. Ini sebagai hiburan ternyata ini. Oh, gua kira dapetin yang oranye-oranye ini. Dapetin bintang. 1 2. Oke, bahan upgrade lagi. Aduh, puyeng kita dong. Ini mundur nih. Tuh, enggak. Ternyata cuma prank. Kalau 50 bintang kita bisa tukerin apa nih ya? Soalnya bintang kita baru 16 nih. Belum bisa ditukerin. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Langsung di redeem ya teman-teman. Jangan tanya kapan kalian luarsanya. Yang penting video ini diupload, langsung kalian redeem. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.